bosku. Masa air minum, masa minum keran? Kasihan banget. Tuh. Tuh dia bingung, mana duitnya? Makan dia emang gak nagih, cuman kan kadang-kadang mau makan lagi, mau ngajut, nyatet lagi, bayarnya pakai pulpen. Paling bro. Banyak utang berapa ini paling banyak? 90 ribu? Ini udah 130. Paling banyak ini? Udah itu seri-seri, seminggu. Ya Allah. 130 gak makan, paling 8 ribu, pakai tempe. Udah lama 130 ribu ya, Pak? 130 udah hampir mau seminggu. Bapak, mau makan nggak? Yuk situ yuk, saya traktir. Enggak, saya Pak. Mau air aja, Pak. Mau air? Air aja nih, Pak. Saya mau. Kalau Pak, perut masih bisa nahan ya. Jangan, Pak. Saya paling roti aja, potong. Iya, boleh. Tapi makan dulu situ, nanti enggak, saya beliin saya roti. Aja, kenapa, Bapak? Itu ada ketoprak itu, Pak. Ini enggak, roti aja, Pak. Roti, di sini roti. Roti 2.000 aja, Pak. Roti yang 2.000 ya? Coba di mana ya? Di sini ya? Hah? Iya, sama-sama. Tapi kita makan aja, Pak. Masa makan roti? Oh, iya, itu warung. Ada warung. Roti murahan aja, Pak. Ayo sama Bapaknya. Ayo, mau beli apa? Itu ketoprak lah, enak loh, Pak. Roti aja yang murahan aja lah, sama air aja, Pak. Dikasih rezeki aja yang murahan aja, Pak. Janganlah, saya bisa beliin itu. Ayo kita situ yuk, ketoprak. Ayo, ketoprak. Ayo, ketoprak aja yuk. Biar kasihan, Pak. Masa makan roti doang, nanti bisa beli roti juga. Itu kalau bawa pulang ke Kareng, itu bawa berapa duit tuh? Saya yang ini yang terakhir itu apa kita gajah kadang-kadang kalau nggak laku saya belum dapat itu kadang-kadang ya gimana ya bukan netesin air mata aja belum dapat itu mbak hebat tapi bapak tetap kerja keras tapi saya nggak bisa saya ngandelin anak siapa anak padahal banyak pak. Gak mau saya minta ngantarin dari anak, saya gak mau. Masih mampu, masih bisa berjalan gitu, masih mau nyales. Saya gak mau saya minta ngantarin. Itu serangan saya kadang-kadang kalau diterancam, minta di warung-warungnya gak mau, Pak. Air keran habis ditanya saya. Bapak minum air keran? Itu kan air mentah, Pak. Apa-apa, Pak. Percaya aja sama Allah. Sedih gak, Pak? Suka sedih gak? Ya, kalau nama sedih ya nikmatin aja lah. Saya ngeliat bapak sampai ini bapak jualan apa enggak sih ini ya jualan sampai lemes begitu. Saya pikir bapak tadi sakit. Emang kasurnya memang berat enggak? Berat ya pak. Itu kasur berat ya. Bapak, jauh loh jalannya pak, Roksi kayak itu. Kalau saya bohong ya, ini pantas saya udah nempel di kayu. Ngomong sama Allah. Terusulnya sampai saya, dari sampai Roksi saya jalan. Ini jalur saya seminggu dua kali pasti kemari saya. Biasanya kalau nggak kesini kemana? Saya kadang-kadang ke Tangerang. Tangerang? Oh jauh juga lebih jauh. Lebih jauh lagi. Itu perkampungan. Laku nggak di sana? Itu lebih parah di sana, Pak. Parah ya di sana, Pak? Lebih parah di sana. Ekonominya lebih parah lagi. Kan. Cuman saya nikmatin aja. Kalau sini sabar, Pak. Penting saya sanggup bayar udah. Anak nggak bantuin ya pak? Enggak, saya nggak mau. Hebat banget pak, ya Allah. Saya juga susah emang pak. Mamanya itu saya mbak. Mbak jajan mbak, kadang-kadang saya. Iya ntar mbak, kasih jajan. Dia nggak ngerti kalau orang tuanya meninggal dia nggak ngerti. Siapa? Itu cucu saya. Oh, orang tua. Oh ya berarti anak bapak meninggal? Meninggal. Lah, sakit apa? Memantu saya. Oh, mantunya cewek? Cewek, kanker payudara. Bapak belum makan. Dari jam berapa belum makan? Pagi. Pagi makan nggak? Makan gorengan doang. Makanya tadi saya bilang malu mbak. Tadi saya bilang mau minta bungkus aja bakal jalan. Soalnya mbak makan malu kadang begini mbak. Saya juga. Baik, mata saya mbak baik banget. Makasih pak. Jarang ketemu. Ketemu kayak begini orang baik banget mbak. Iya, saya ada rezeki cuma buat ngasih makan ini mbak. Alhamdulillah ada. Paling berapa?
Saya mah nggak bisa apa-apa, Pak, ya. Iya, doain aja, Pak. Ya. Biar Mbak sukses, ya, Mbak. Amin, Pak. Ya, biar berkah. Amin, Pak. Biar panjang umur, ya, Pak, ya. Amin, Pak. Ya, doain. Bapak, saya kasih makan aja, doanya panjang banget, Pak. Emang ya, berarti banget, ya, Pak? Alhamdulillah, ya, Pak. Cuma bisa ngasih doa aja, Pak, lah. Biar berkah, Pak, lah. Biar sukses panjang umur, ya, Pak, ya. Amin, amin, Pak. Biar sukses, Pak, ya. Iya, Pak. Jangan, Pak, tidak lupa, Pak. Oh ya, makasih, Pak. Banyak banget, Mas. Makasih, Mas. Pak, makan, Pak, ya. Makan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak berarti nggak punya tabungan, ya, Pak? Nggak punya, Pak. Bisa kerja apa, Pak? Kuliah di rumah orang. 30 tahun, ya, Pak? Ada. Kalau saya umurnya 62 tahun, ya. Bapak 62 masih jalan sejauh itu, Pak? Iya, 1960, ya. Anak tuh nggak ada yang pengertian, Pak, ngasih uang gitu, nggak ada. Ya, nggak dari hatinya aja lah, Pak. Kadang-kadang, Pak. Saya juga nggak mau minta. Anak-anak tahu nggak tuh Bapak sampai mau beli minum aja pakai air keran? Cuma saya mau ngomong, saya nikmatin aja, Mbak. Udah berapa tahun Bapak minum pakai air keran? Itu kalau lagi krisis aja. Kalau lagi krisis, itu nggak ada yang punya duit sama sekali, ya. Ini ada duit nggak sekarang? Nah, ada duit, ya, Mbak. 500 dong, Gope. 500 dong, yang koin. Cuman punya 500 rupiah? Iya. Bukan 50 ribu? Aduh, 50 ribu, saya. Udah jajan di warteg tadi, ya. Beliin minum di warung, ya, Pak? Iya, Pak. Itu lagi. 2000-an ya? Minta 5 ya? Ini awet berapa lama, Pak? Bisa tahan berapa lama? 3 hari. Nggak habis, Pak. Udah cukup, Pak. Tadi nggak habis, saya bungkus aja. Saya bayar dulu deh. Yuk, Pak. Situ, Pak. Buka di kasur, Pak. Enggak, Pak. Mahal, Pak. Saya mau kasih Bapak ini. Ada roti sama air minum. Ini buat Bapak. Alhamdulillah. Bapak saya terima rezekinya, ya. Iya. Ya, Bapak sehat, banyak umur, biar murah rezekinya, ya. Amin, Pak. Membalas kebaikan Mbak, ya, Mbak. Ya, amin. Itu doang doa saya, Mbak, ya. Amin, Bapak. Dijabah, ya Allah. Amin. Bapak. Saya pamit dulu, ya, Pak. Buat Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya ini jujur banget, kasihan, bosku. Masa air minum, masa minum keran, kasihan banget. Tuh dia bingung, mana duitnya. Banyak, Bang, itu makanannya. Bang, cobain, Bang. Iya. Cobain, Bang. Tadi siapa katanya, gak taunya? Isinya Pak Imwong. Abang itu apa? Siapa, abang mana? Tadi itu. Oh, dia lihat tadi ketemu? Iya, masker ini dibuka, apa itu nih? Maskernya? Maskernya. Emang dari tadi juga buka masker? Aku nggak tahu. Tapi, kalau kata abang, nanti anak abang. Saya pikir anaknya bapak, makan berduaan di situ. Dikasih apaan ya, Bang? Duit. Oh, duit juga, ya? Alhamdulillah, ada rezeki banget, Bang. Enggak, bener, saya bilang terserah ngomong apa adanya, nggak ngomong. Saya 3 hari, nggak laku-laku, Bang. Minumnya saya bilang dari air keran. Ini yang minum, ya? Saya kasih unjuk nih dia. Oh, makanya dia ya, tahu, Bang, ya? Ya Allah, saya bilang gak enak. Bentar, ya. Jangan lupa doain aja, Bang. Ya, orang kayak gitu rezekinya biar lancar, amin, Bang. Doain, Bang. Ya, dijabah, ya Allah. Ya, amin. Bapaknya, yuk. Pak. Ya, alhamdulillah.
mah, Pak. Yang lu. Suka yang mah baik banget, Pak. Suka banget. Berkah ya, Pak. Alhamdulillah, yang lu. Yanti, banget tuh dia tuh bisa bayar utangnya, makan utangnya buat makan bosnya 130.000 di warung. Kasihan banget, kayak pasrah gitu loh, kayak yaudahlah gak tau nih uang tapi tetap harus jalanin hidup kan. Dan dia gak mau minta anaknya, dan anaknya juga bukan yang, maksudnya mungkin juga yang pas-pasan juga, jadi gak bisa ngasih lebih banyak lagi ke bapaknya. Jadi semoga tadi berkah buat bapak tukang kasir bosnya.